rahasianya, sahabat semua, kita bongkar. Kita bongkar gimana triknya. Ini dadu-dadu asli loh. Itu dadu asli. Ya. Nah, ini dadu asli. Kita gepengkan dengan tangan. Apakah mungkin? Apakah bisa kita gepengkan? Ini kan keras. Ya, ada tangan pada benjol. Benar enggak? Coba kita tes. Kita tes. Jadi gepeng, bro. Guys, sahabat semua, jadi gepeng. Nah, gimana caranya? Triknya, kalian lihat, ada yang aneh nggak dari ini dadunya? Kalau sekilas sisi kayak gini nggak ada aneh, tapi setelah kita balikin di sini ada kabel, bro, kabel guys. Nah, ini dia, ini rahasianya. Ini triknya gitu. Nah, ketika kalian memainkannya, ini bisa taruh di mana aja. Ini ada penyangkutnya nih, ya. Bisa di dekat leher, kalau pakai jas bisa di kerahnya, atau di dalam jas kalian gitu. Ini. Nah, begitu kalian tarik kayak gini, tempat tinggal hilang. Gitu kan? Ini misalnya kabar kata bro, nggak ada, ya, dan di sini, ya, ini rahasianya. Dan gepeng ini emang udah dapat dari sananya, gitu. Ini nama alatnya beat dice, gitu. Memenangkan dadu, gitu. Mengalahkan dadu, beat mengalahkan, gitu. Beat dice. Ini banyak tersedia di toko-toko alat sulap, ya, di marketplace ada. Nah, jika kalian beli ini, kalian akan dapat ini. Jadi udah komplit. Nah, begitu cara mainnya. Rahasia di situ, setelah kita bongkar. Jadi bagi kalian yang buat pemula sangat cocok untuk membawa teman untuk belajar sama anak, ya. Dapatnya kayak gini, guys. Bro, ya. Kalau kalian suka dan terhibur dan bermanfaat video ini, silakan kalian share, like, dan komen. Ya. Kita adalah Magic Gallery kalau untuk di Facebooknya, dan Magic Net di YouTube-nya. Oke, terima kasih sahabat semua. Semoga terhibur dengan trik dan tutorial sulapnya. Halo, gimana kabarnya sahabat Magic Gallery? Kali ini kita akan coba menggerakkan objek, ya. Apakah objek ini bisa bergerak dengan kekuatan alami kita, ya? Mari kita coba. Semoga sahabat Magic Gallery dan sahabat Magic Net sehat selalu. Kita mulai. Yeah.
Sam. Semoga bermanfaat trik tutorial menggerakkan benda